Balik lagi kan aja. Sekarang kita main game Idle Devils dan kita play aja dengan guest mode ya. Oke, seperti biasa nama kita gacha gaming channel ya aja. Kita confirm. Ya kita summon. Tier S. Kita belum tahu di sini tier paling rendah apa, bisa jadi S paling rendah. Oke, kita rekrut. Kita ke line up. Kita battle. Oke, untuk graphic battle-nya bisa dibilang lumayan lah ya. Eh, lawan boss. Kita lawan bosnya. Oke, line up dapat hero baru. Sistem ya. Kita dapet buat bintang 4 ya. Baru 5 baru 30 buat sama. Lawan bosnya lagi. Talos atau Giant Golem. Jadi klaim ternyata. Kita update lagi. Lawan bosnya. Thank you.
back. Kita collect. Collect lagi. Kita ke mainland stage 7 ya. Achievement kita klaim dapat siapa ini bintang 5 kita klaim up bintang 5 kita buang si ini kita buang tadi ya sip kita battle hero nya kita upgrade yang pertama lagi kita upgrade level 11 yang ini kita upgrade terus ya sampai level 30 ya masih kurang. Kita pengen lihat level 30 seperti apa. Dapat siapa ini? White Tiger 5 star. Belum ada yang bisa kan dulu. Apa baru bisa ke level 30? Apa? Kurang. 40 lagi ya. Level 10 out boss ya. Harusnya bisa level 30. Oke, sip, kita action. Wah, butuh 100.000 sama 100 batu action. Oke, kalau gitu kita upgrade ya dulu level 12. Kita lanjut. Kita lawan bos. Kita upgrade. Oh, ini tadi inventory-nya ini bisa buat summon. Kita coba dapetin White Tiger-nya ya. Bintang 5. Nah, kita buka talent-nya. Talent. Oke, sip. Kita collect. Collect lagi. Kita ke main stage level 11. Lawan bos. Ini kita bisa klaim juga ya. Oke, kita udah bisa upgrade. Kayak bisa dapat 5 star juga ya. Kita pakai yang 5 star summon. Jadi summon dulu. Oke, sip, masih lagi level 60. Kita percaya dulu sampai level 30 dapat 100. Oke, nanti res. Kita bisa pakai dia, tapi ini black magic. Tidak masuk ya. Oke, kita deploy 3 ya. Kita coba buang yang ini. Kita battle. Oke, kita dapat buat tiger. Buangnya aja. Oke, sip.
goldnya kurang. Oke, kita lawan bosnya. Ternyata itu tier double S. Kita bisa pakai auto mode. Oke, ternyata ini ada menunya lagi ya. Reward kita claim. Ini mailnya juga bisa di claim. Kita claim juga. Oke, sip. Ini first team charge dapat tier double S most powerful hero. Si siapa ini? Melusin. Oke, di mana summonnya tavern biasanya? Kita coba pakai summon. S10 kali summon nggak bisa. Summon yang ini sekali dapat siapa? Bintang 4 lumayan. Oke, kita summon yang ini. Bintang 4 lagi, 3. Bintang 4, bintang 3, nggak ada yang wangi. Oke, itu coba summon lagi. Summon sekali lagi. Oke. Ini bisa diambil. Oke, daily test. Oke, segini dulu komen game ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan bye-bye.